Hari ini agendanya kita kunjungi petani, mitra-mitra Podo Rukun, teman-teman, untuk melakukan penimbangan sapi. Paling kecil emang. Ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aminuddin Nur Arif, masih tetap di channel TV Sapi. Hari ini agendanya kita kunjungi petani, mitra-mitra Podo Rukun, teman-teman, untuk melakukan penimbangan sapi. Nah, ini adalah sapi-sapi yang akan kita timbang, karena kemarin ada beberapa ekor sapi yang kita titipkan, dan sekarang kita akan melakukan penimbangan. Oke, Pak. Mari, Pak. Sampai nggak usah naik, sapinya aja. Oke, stop. Oke. Oke, 179. Kode apa, Pak? Terus ya, tak video kalau gitu. Naik lagi. Nah. Habis kan? Oke. Kali ini kita nimbang 5 ekor, teman-teman. 5 ekor ini adalah sapi yang dititipkan ke para peternak atau petani, di mana saat sapi-sapi ini kemarin masih sangat kurus. Nah, sekarang kita mulai kelihatan agak gemuk. Oke. 212. Nah, kita perlu melakukan pengecekan nomor-nomor. Ya. RN27 ada kah? Oke, RN27 naik ke tangan. Oke, pintar.
sore menjelang malam memang teman-teman kita agendakan karena kita ada kesibukan di kandang, maka sore menjelang malam baru sempat ke sini untuk melakukan penimbangan sapi-sapi di mitra petani kita. Ini untungnya apa teman-teman, di saat kita lagi kosong sapi, di saat kandang tidak ada sapi, kita juga masih punya banyak sapi di teman-teman peternak petani yang siap untuk dijadikan sapi-sapi untuk mengisi kandang pada rukun juga. Oke, kita lakukan penimbangan lagi, mudah-mudahan sapinya mengalami kenaikan yang signifikan sehingga bisa memberikan keuntungan baik untuk para petani maupun untuk kita teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.